Selamat datang di Halo guys. ST kulikuler atau bisa kalian sebut dengan eskul. Kurikuler. Kurikuler. Benar. Kuli kita. Yoi. Tapi kuli juga sebenarnya. Kuli digital. Yoi. Nih Aldi, gue Nanda atau biasa dipanggil sama anak Cimeng. Jadi lu ngapain nih, Meng? Gue di sini sih. Gue lagi ngerti tuh guys. Iya, Aldi lagi. Tapi gue minta sini sebenarnya. Benar. Biar Aldi. Biar berat itu ya. Biar gue nggak bingung, kadang gue salah ngomong, takutnya. Okay. Terus? Di sini gue mau ngasih tahu kalau gimana sih setup syuting lo, Erwin tuh gimana? Gue pengen ngasih tahu ke kalian semua. Kalau gue jadi ini kalau gue share gitu ya? Iya, lo boleh bisa share. Lo kan mau lihat ke Erwin katanya. Mm-hmm. Kalau gue mungkin share aja kali ya. Kalau buat gue setup buat video gue sebenarnya on point aja lah, jadi nggak usah terlalu estetik banget gitu lah. Yang penting gue lebih concernnya buat di b-rollnya aja. Soalnya gue selalu bilang dulu ke lo juga atau ke sekarang nih, gue bilang yang penting unsur TPL-nya tuh udah ada, TPL 3 point netting ya. Jadi unsur TPL-nya udah ada, terus digambarnya enak lihat. Jadi buat gue on cam gak usah terlalu rumit lah gitu. Yang penting udah enak dipandang di kamera, terus buat di preview, di edit, tuh buat di publish pun juga enak gitu. Soalnya kalau gue gak enak juga gitu kalau misalnya gue suruh anak-anak ribet-ribet, tapi footage gue on talking head-nya itu tuh dikit gitu ya. Jadi kayak kasihan gitu, kayak sia-sia juga gitu. Yang penting buat di b-roll dimaksimalin. Oke. Nah, berarti nanti pas lo syuting, kita syuting juga kali ya setup-nya. Boleh. Biar pada paham. Ntar gue ada main sama bareng sekarang. Yoi. Yeah. Yaud, Adi. Selamat bekerja lagi. Yoi. Tuh, dia lagi. Nih, gue lagi bikin animasi. Animasi buat best. Oh. Oke. Selamat bekerja, Mas Aldi. Thank you. Aing ke atas dulu. Ya, good luck, Meng. Siap. Hati di tangga. Biasa ada yang penunggunya anak tangga. Langsung aja kali ya. Yeah. Tangan gue udah pegel nih, sumpah. Transisi dong. Nah, gelap kan? Nih, gue mau ke studio ST Media. Gimana sih setup dari Erwin? Gue gak ketok, gak apa-apa lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi ngapain, Boy? Lagi syuting nih. Di syuting, langsung kita ke Erwin berarti. Lalu tutup pintu dulu. Ntar diomelin. Sama penunggu sini. Tuh, setup itu. Yeah. Kayak gue kenal tuh suaranya. Halo Bang Erwin. Ya, suara siapa? Aduh, pegel nih, tremor. Halo. Halo guys. Ya, ini kita lagi syuting. Mau syuting sebenarnya sih belum mulai. Dan ya ini setup kita, setup gua gitu untuk video kali ini pakai background. Tapi backgroundnya nggak full karena kalian bisa lihat di sini. Halo, gimana? Set. Tuh. Jadi ini background orange nih, tembok gitu. Terus kita ada kamera atas bisa kelihatan juga dari sini. Tuh. Nih, kamera atasnya nih. Di power pakai power bank. Pakai baterai couplet, dummy baterai diisi couplet, terserah kalian mau menyebutnya apa, tapi yang jelas itu. Kita akan unboxing barang yang sangat menarik kali ini ya. Tungguin. Tapi ya mungkin nanti kalian tonton aja di channel ST Media. Yoi. Nah, terus Udah, sekarang ada mau pembicara? Harus ngomong lah. Lu ke sana dong, kan mikirin. Maaf guys. Biasa, sekarang kita tanyain Ska. Ska itu butuh waktu berapa lama untuk menjadi setup? Ini gimana nih? Tahu lu pinggirin dulu nih. Maaf ya, dibongkar dikit. Nah. Halo. Halo bos. Kameramen ST Media. Oh, sih udah ganteng, Paman. Halo bos. Sekarang gue mau nanya. Lu setup syuting ini nih, setup Erwin berapa lama? Tergantung gimana? Kalau gue lagi leha-leha gitu. Oh iya, leha-leha. Sejam. Hampir sejam. Nah. Cuman kalau buruan, hampir setengah jam. Cuman yang susah itu kalau lagi setup unboxing, ternyata ada nih, apa sih? Boom arm lagi. Boom arm namanya. Iya, kamera atas. Kamera atas pakai boom arm. Nah, itu kan banyak perabot-perabotnya nih kalau... Nih, kita kasih lihat nih. Ya banyak nih. Kadang suka nyari ini kabel ini di mana, kipasnya di mana, colokannya di mana, ademinya di mana. Berarti PR-nya nyari barangnya lagi. Nah, kadang gue terak-terak tuh anjing, nggak apa-apa. Nggak apa-apa sih. Sebelum minta maaf. Maaf ya. Oh iya, anjay. Mabar anjay. Soalnya itu nyarinya tuh lupa naruhnya. Ya bagi-bagi gue salah sih, cuman ya itulah. Itulah apa? Itulah susahnya. Itulah PR-nya kalau lo salah atau lupa naruh alat. Betul, bener nih. Benerin orang bener deh, jago dia benerin orang deh. Iya, sekali-kali kadang manusia punya kebenarannya masing-masing. Iya, betul.
Erwin dia mau mulai udah ribet. Erwin dia mau mulai syuting, jadi mending langsung aja. Ini sekali lagi ngatur-ngatur audio dan Erwin lagi nyesuaiin. Erwin lagi nyesuaiin audionya sama Ska. Jadi nggak usah lama nih, langsung kita shoot aja. Masih kerjaan lo masih ada nih tuh. Gue sebenarnya males set up ya kalau malam-malam tuh gue beres tuh melakukan dibandingkan siang. Siang tuh mereka masih banyak. Cuma kalau malam sih terus begini nih, gue mendingan ya udahlah. Ini yang penting kamera gue angkat dulu semuanya. Ya, tapi gue jamin. Terus loading? Enggak, soalnya gue besok syuting. Jadi gue pakai set up ini nggak perlu. Lalu besok syuting? Mau dibikin BTS juga? Gak usah banyak kan ya. Gak usah lah. Gak usah ya. Selalu sih. Ya udah, kita lihat besok aja. Dah? Lo ada pesan-pesan nggak? Oke. Dah, tutup. Hanya dia, hati dia, otak dia yang tahu. Kalau kalian mau tahu setupnya Aldi, bisa komen di bawah. Bang, bikinin bang setupnya Aldi atau setupnya Ska. Karena Ska udah mulai review HP nih. Ska! Ah. Lau deh, lau lo deh. Mau review HP, udah mulai review HP. Besok mau review HP apa nih sih? Bocorin sih. Ya nggak tahu. Kayak mana naiknya ini kapan nih? Naiknya minggu. Minggu. Yang sekarang pengen gue dia Oppo Reno. Ya. Cuma setup sih gue minjem setup Erwin yang warna biru. Oh. Gue belum menemukan setup baru. Cuma nih Erwin nanti mau bikin thumbnail. Ini proses thumbnail lo gini nih. Nih. Jadi thumbnail di shoot secara terpisah gitu kan dari videonya untuk mendapatkan framing yang kita inginkan untuk thumbnail. Nah, dek. Tuh, lagi syuting thumbnail. Terangin, ya, bobo pisau. Dicekal dah. Oke, thumbnail. Kok thumbnail kok? Tuh. Bikin nama di Erwin aja kok. Kalau begitu. Dia, Erwin tuh selalu mau bikin thumbnailnya setelah syuting. Setelah syuting, Erwin bikin thumbnail. kalau kalian pengen tahu apa lagi ya? Kalian pengen tahu dari apa? Dari kita. Setup pasti gue share. Nanti kalian komentar aja di bawah ya. Terima kasih udah menonton video ini. Video behind the scene, BTS lah sebutannya yang simple, BTS. BTS dari ST Media, syuting ST Media. Jangan lupa subscribe ST Kurikuler atau bisa kalian sebut dengan S-School, lebih simple kan? Dan kalau berkarya di sini pasti berkarya terus sih. Dah, gitu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya dan subscribe ST Media juga. Bye.